بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله pertemukan lagi kita dalam majlis ta'lim tafsir kita dalam suasana yang insyaallah lebih memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di bulan Rabiul Tsani. Bulan lalu Rabiul Awal kita tidak sempat ada majlis ta'lim. Tetapi majlis ta'lim tidak boleh melewatkan hari yang berkaitan dengan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Apabila bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran beliau, tapi kita selalu ingin mengenang beliau di sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hari. Karena memang begitulah ketentuan Allah, kita tidak diizinkan berpisah dengan Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Karena apapun yang ada pada kita adalah berkat Rasulullah. Segala sesuatu yang turun dari Allah untuk makhluknya, maka melalui Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan apapun yang akan naik dari kita kepada Allah adalah melalui Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau adalah merupakan hamzat wasl, penghubung. Karena itu izinkan malam ini saya ingin isi acara ini dengan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu selalu di bulan kelahiran beliau kita mengkaji mengenai beliau tetap dari Al-Qur'an. Karena tidak ada yang mampu mengenalkan kita mengenai keagungan, kemuliaan sampai kewajiban kita terhadap Rasul seperti Al-Quran sendiri. Yang paling kenal siapa Rasulullah adalah Allah. Dan yang paling mampu mengenalkan kita siapakah beliau adalah Quran yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini ingin saya baca beberapa ayat Al-Quran. Yang ingin kita kaji dalam satu topik adalah apa kewajiban kita terhadap Sayyidil Wujudi Muhammad menurut Al-Quran. Artinya malam ini kita akan bertanya kepada Al-Quran, apa yang harus kulakukan terhadap Sayyidil Wujudi Muhammad? Apa kewajiban yang harus kuberikan pada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Ada beberapa yang ingin ada kira-kira 10-11, tapi seluruhnya akan kita kaji hanya melalui Al-Quran. Pertama, pasti Allah mengutus Rasul pada umat manusia ini. Allah minta agar kita, pertama kewajiban yang harus kita berikan ialah adalah kita beriman kepada beliau, bahwa beliau adalah utusan Allah. Allah berfirman berkaitan dengan itu dalam Al-Quran Al-A'raf 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Wahai sekalian umat manusia,
aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Allah pemilik langit dan bumi. Tiada Tuhan kecualinya yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Pertama kewajiban kita adalah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena ketika kita belum masuk gerbang ini, berarti kita belum sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wa alihi. Syarat untuk menjadi pengikut Sayyidil Wujud, kita mengimani. Kita untuk berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi, kita beriman. Itu dalam surat Al-A'raf yang saya baca tadi. Dalam surat An-Nisa 136 juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman. Aneh ayat ini. Setelah kita disebut oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ingin Allah menyebutkan, wahai yang telah mengikrarkan dirinya, telah beriman pada Allah dan Rasulnya, teruslah continue, dan teruslah konsekuen dengan arti keimanan tersebut. Karena itu kemudian ada perintahnya lagi, aminu billahi wa rasulih. Allah mengutus para nabi, diberi oleh Allah, setiap nabi diberi mukjizat. Tujuannya agar umat manusia meyakini kebenaran dia, bahwa memang dia adalah utusan Allah. Allah berfirman ketika menceritakan Nabi Allah Isa, "Ji'tukum bi'ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un." Aku telah datang kepada kalian dengan mukjizat dari Tuhan kalian. Setelah mukjizat diberikan, baru ada permohonan, maka bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Artinya berimanlah kepada aku. Hampir setiap rasul diutus oleh Allah diberi mukjizat agar kita mempercayai bahwa dia memang utusan Allah. Kewajiban kita pertama adalah mengimani beliau. Dan ayat 136 tadi cukup pelajaran bagi kita bahwa setelah kita disebut ya ayyuhalladzina amanu aminu, supaya jangan hari ini kita beriman, besok kita mengikuti yang lain beriman dengan yang lain. Walaupun kata-kata dan ucapan kita tidak lakukan, tapi praktek iman itu ada konsekuensinya. Karena itu perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, tetap berkokohlah, tabahlah, peganglah keimanan kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Itu pertama. Kedua, kita dituntut untuk mentaati dan mengikuti. Mentaati dan mengikuti. Ada ta'ah, ada al-ittiba'. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta' biiznillah. Kami tidak utus seorang rasul kecuali tujuannya agar ditaati. Illa liyuta' biiznillah. Teriakan kita beriman belum ada buktinya kalau belum mentaati Rasul. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta' biiznillah. Ali Imran, Allah pun berfirman, qul ati'u Allah war rasul. Taatilah Allah. Dan kewajiban kita kedua setelah pertama mengimani, mentaati dan mengikuti. Kita akan berhenti dengan sejenak beberapa ayat mengenai mengikuti. Taat itu adalah biasanya kita taat ketika diperintah. Tetapi yang Allah minta kita, kewajiban kita kepada Rasulullah bukan cuma mengikuti perintahnya, tetapi semua pekerjaannya, semua perilakunya ikuti. Maka dia lebih luas dari cuma arti sekedar taat. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberikan penjelasan pada kita bahwa setiap rasul itu diikuti. Karena itu kan Allah telah jadikan beliau suri tauladan. Suri tauladan itu artinya seluruh seluk beluk beliau, perilaku beliau, pekerjaan beliau itu layak untuk diikuti.
Akan saya akan lewat saja, nanti bisa antum kembangkan sendiri. Al-Quran selalu menggandengkan kalimat ittaba, setia membicarakan Rasulullah. Artinya kita tidak boleh berpisah, tidak boleh cuman mengiyakan sekali atau tidak, atau meninggalkan, tetapi hendaklah selamanya ittiba, mengikuti. Ayat yang sering kita dengarkan pertama dalam firman Allah yang semua kita mungkin apal, Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai pribadi mulia Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kalau kalian mencintai Allah, kalau kita mencintai Allah pasti mencintai Rasul. Kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Sayyidil Wujudi Muhammad. Bukti cinta kepada Allah, bukti cinta kepada Rasul adalah mengikuti Sayyidil Wujudi Muhammad. Fattabi'uni, baru Allah menjawab yuhibbukumullah. Kalau kalian sudah mengikuti Sayyidil Wujud, baru Allah mencintai kalian. Tidak pernah Allah mencintai siapapun makhluknya sebelum makhluknya itu mencintai makhluk yang paling dicintai, yaitu Sayyidil Wujudi Muhammad. Dan Allah tidak akan mencintai sebelum mengikuti makhluk yang paling dicintai itu, Sayyidil Wujudi Muhammad. Karena itu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalimat fattabi'uni hampir rata Al-Quran. Rasul pun kalau ingin mengenalkan kita sebagai umatnya, yang dikenalkan adalah pengikutku. Seperti Allah berfirman dalam surat Yusuf 108, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah ini jalanku yang lempeng, sirat mustaqim. Aku menyeru kepada ini. Siapa? Aku wa manittaba'ani. Dan siapa yang mengikuti aku? Kalimatnya ittaba. Rasul enggak mengatakan ana wa ummati, tidak. Tapi ana wa manittaba'ani, yang mengikuti aku. Atau kalau kita baca surat Ali Imran ayat 20. Ketika Rasulullah duduk bersama utusan Kristen Najran, ketika Rasulullah sudah menyampaikan seluruh argumen mengenai keesaan Allah dan semuanya, mereka masih menolak, masih mau berdebat saja. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk tidak melayani lagi. Sudah argumen disampaikan, orang masih mau ngotot mengajak berdebat, Rasulullah dilarang oleh Allah untuk melayani orang semacam itu. Allah berfirman, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani. Kalau mereka masih mendebat engkau, mau minta berdebat kepadamu, maka katakanlah aku dan semua yang mengikuti aku, kami telah berpasrah diri kepada Allah. Ada kalimat ittaba'ah selalu diikutkan dalam Al-Qur'an. Sampai ketika Allah menceritakan Nabiullah Ibrahim dan siapa yang paling layaknya mengatakan sebagai pengikut dan penerus Ibrahim, karena Nabi Ibrahim kan jadi rebutan. Yang Yahud mengatakan Ibrahim dari kita dari Ibrahim. Yang Nasara mengatakan Ibrahim dari kita dari Ibrahim. Sementara hatta orang-orang kufar Mekah yang menyembah berhala, mereka juga kadang-kadang masih menganggap mereka kami pengikut Ibrahim. Allah menurunkan ayat, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi. Orang yang paling patut bersama Ibrahim dan yang paling berhak menisbatkan dirinya kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti dia, pengikutnya. Ittaba. Kewajiban kita kedua adalah taat dan mengikuti Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena hanya dengan mengikuti Rasulullah, orang kelak akan selamat. Kewajiban kita ketiga di hadapan Rasul menurut Al-Quran, mencintai beliau melebihi segala sesuatu dalam alam dan wujud ini. Melebihi segala sesuatu. Dan ketika Allah minta untuk kita mencintai Rasul,
melebihi segalanya, ada ancamannya. Kalau tidak kamu miliki itu, tunggu saat kehancuran kalian. Ayatnya dalam surat Taubah ayat 24. Ketika Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah kalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian, suami-suami kalian atau istri-istri kalian, kabilah suku-suku kalian, terus atau harta yang kalian peroleh, yang kalian miliki, atau perniagaan yang kalian takut ruginya, dan tempat tinggal yang kalian cenangi dan kalian cintai, kalau 8 ini lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, kemudian jihad di jalan Allah, maka tunggulah saat datang ketentuan Allah. Ada seorang ulama pernah ditanya oleh sesalah seorang, kenapa umat Islam ini terpuruk begini keadaannya? Diadu domba muda, keterbelakangan yang ada, konflik di dalam begitu banyak, mundur. Orang dunia lain sampai di mana, ini masih lari di tempat, selalu mundur, dimusuhi, terpuruk sekali. Sang alim itu menjawab, karena kalian lebih mementingkan 8 dan membuang yang 3. Sang murid tanya, 8 yang apa dan 3 yang apa? Sang alim itu membaca ayat ini. 8 itu adalah ayah-ayah kalian, anak kalian, saudara kalian, istri atau suami kalian, keluarga, kabilah kalian, kelompok kalian, harta kalian, perniagaan kalian, tempat tinggal kalian. 8 ini lebih kalian utamakan dari 3. Yang 3 itu adalah Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Karena Allah mengancam di akhirnya, fatarabbasu, tunggu saat kehancuran. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, belum beriman seseorang kepadaku sebelum mencintaiku melebihi dirinya, anaknya, hartanya, dan seluruh umat manusia. Hatta diri kita enggak diizinkan oleh Allah. Mencintai Rasulullah harus melebihi semuanya. Ketika ada kemunduran pada kita, berarti di situ ada cinta tidak kita berikan pada hak yang sebenarnya. Orang teriak cinta silahkan, mengarang-arang puisi, syair-syair untuk mengeluarkan kecintaan silahkan, tapi cinta itu ada buktinya. Dan salah satu bukti cinta tadi itu adalah mengikuti beliau Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alih, mencintai yang beliau cintai, salah satu bukti. Kita bisa masih mengingat bagaimana kecintaan Siti Khadijah kepada Rasulullah, istri yang paling beliau cintai, istri yang menghabiskan seluruh hartanya tapi tetap masih menganggap bahwa dirinya belum melakukan apa-apa bagi makhluk yang paling beliau cintai, bagi manusia yang paling beliau cintai. Siti Khadijah pernah memandang wajah Rasul, kemudian beliau berkata, walau annani amsaytu fi kulli ni'mah wa damat liyad dunya wa mulkul akasirah ma sawaitu indi janaha ba'udha idha lam takun aini li'ainaika nadhira. Hey Muhammad,
kalau seluruh kenikmatan dunia kumiliki, kerajaan kaisar dan semuanya ada padaku, bagiku semua itu tidak bernilai walau hanya seperti sayapnya nyamuk kalau aku belum memandang wajahmu ya Rasulullah. Salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Ini cinta. Karena ketika beliau mencintai Rasulullah sampai ini, apapun yang beliau keluarkan, beliau tetap menganggap di akhir hayatnya masih berkata, ya Rasulullah saksikanlah, aku belum berbuat apa-apa untukmu ya Rasulullah. Siti Khadijah, cinta. Ini yang digambarkan oleh putri Rasulullah, Bad'atul Mustafa. Ketika beliau mengatakan kecintaannya pada Rasulullah, ketika beliau menyebutkan seluruh kenikmatan dunia bagiku tidak bernilai. Seluruh kenikmatan dunia ini yang kucintai, seluruh kenikmatan yang ada bahkan, yang kucinta cuma tiga. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Jadi seluruh dari ada yang ada di dunia ini, yang kucintai cuma tiga. Dunia ya, jangan bicara nilai, dunia semuanya. Yang kucintai cuma tiga. Pertama, an-nazar ila wajhi Rasulillah wa tilawatu kitabillah wal infaqu fi sabilillah. Yang kucintai dari dunia kalian cuma tiga. Pertama, memandang wajah Rasulullah. Kedua, membaca kitab Allah. Ketiga, berinfak di jalan Allah. Itu nilai Rasulullah di hadapan Siti Fatimah. Kewajiban kita ketiga ialah bukan cuma mencintai, mencintai beliau di atas segalanya. Allah enggak menerima kalau masih kita mencintai Rasulullah tapi masih mencintai yang lain sama-sama Rasulullah, enggak terima. Harus Rasulullah dicintai terdepan. Sallallahu alaihi wasallam. Keempat, harus mendahulukan Rasul di atas segalanya. Cinta, tapi yang keempat ini mendahulukan. Perintahnya di atas semua perintah. Ketentuan yang semuanya di atas beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Rasul hendaklah dikedepankan oleh setiap mukmin melebihi dirinya. Gak ada nabi nomor sekian, gak nomor terdepan. Kita punya keinginan, Rasul punya keinginan, keinginan Rasul di depan. Kalau kita membaca surat Al-Hujurat yang dalam surat itu Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah ayat 9-10. Kalau kita melihat sebelumnya dalam surat Hujurat dari mulai awal sampai ke 9 ini memberikan syarat-syarat ketemunya kita ikhwah umat Islam ini. Pertama dalam surat Hujurat Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kita ini sering berselisih karena kita dahulukan ego kita, dahulukan partai kita, dahulukan madhab kita, dahulukan pikiran kita di atas Rasulullah kadang-kadang, di atas Islamnya sendiri. Padahal la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Enggak ada. Karena arnadan nabi aula harus lebih dikedepankan. Ini kewajiban kita. Yang diminta oleh Allah dalam Al-Qur'an terhadap sayyidul wujudi Muhammad. Mengimani, mentaat dan mengikutinya, mencintai di atas segalanya dan mendahulukan Rasulullah. Silahkan kita punya kepentingan, keinginan, tapi kepentingan Rasulullah, keinginan Rasulullah di atas semua kepentingan kita. Saya akan lewat dengan ayat-ayat saja. Jangan pernah mendahului Rasulullah. Mendahului Rasulullah kita akan hancur. Karena tidak akan ada yang turun untuk umat ini sebelum melalui Rasulullah. Maka urutannya harus Rasulullah baru kita. Kelima,
jangan ada pilihan. Jangan ada umat Islam memiliki pilihan di atas ketentuan Rasulullah. Tidak boleh ada pilihan sama sekali kalau Rasul sudah memilih. Kalau Rasul sudah menentukan, ini Al-Quran. Karena kalau kita masih memilih, kalau kita masih menentukan sesuatu setelah dipilih, ditentukan, berarti menganggap diri kita ada di hadapan Rasulullah. Setidaknya kita mensejajarkan diri kita dengan Rasulullah. Sementara kita diminta Rasulullah yang terdepan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak boleh seorang mukmin, lelaki atau wanita, mukminah, kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu, kemudian mereka masih ingin memilih. Kita enggak punya pilihan di hadapan Rasulullah. Siapa kita mau memilih? Siapa kita mau menentukan? Maka nali mu'minin wala mu'minah. Tidak diperbolehkan seorang mukmin mu'minah kalau Allah dan Rasulnya telah memilih sesuatu, menentukan sesuatu, kemudian ikut memilih. Dan Allah akhiri ayatnya, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang amat-amat nampak dan gamblang. Kita di hadapan Sayyidul Wujud wajib mencintai di atas segalanya. Wajib mendahulukan di atas segalanya, maka pilihan beliau adalah pilihan yang segalanya. Kalau jiwa ini tidak mau, enggak menerima, tapi Rasul menerima, harus dipaksa untuk menerima jiwa kita. Karena siapa Anda wahai jiwa? Di hadapan Sayyidul Wujud Muhammad. Adakah kita tanpa Sayyidul Wujud? Allah ciptakan kita karena Rasulullah. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau ya Rasulullah, aku ciptakan seluruh makhluk. Termasuk kita diciptakan karena ada Sayyidul Wujud. Terus kapan karena kita menerima sesuatu dari Allah tanpa Rasulullah? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemuliaan. Baca ayat-ayat Al-Quran pasti urutannya walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin, baru kaum mu'minin dapat setelah Rasul. Kalau begitu bagaimana? Jangan ada pilihan di atas ketentuan Rasulullah. Ada ungkapan indah dari orang yang benar-benar mencintai dan mengikuti Rasulullah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau ingin menggambarkan posisi beliau di hadapan Rasulullah. Bagaimana Nabi, manusia agung dan mulia ini. Beliau ingin menggambarkan siapa aku. Ali bin Abi Thalib, ayyul ikhwah. Kedudukan. Tapi beliau ingin menggambarkan, inilah Rasul yang mulia. Aku di hadapan Rasul ini apa? Ketika beliau berkata, ana abdun min abidi Muhammad. Aku cuman budak dari budak-budak Muhammad. Adakah budak pernah punya pilihan dalam ketentuan pilihan majikannya atau tuannya? Enggak. Budak cuma melaksanakan, enggak punya pilihan. Siapa dia? Ana abdun min abidi Muhammad. Apapun yang diperintahkan, apapun yang telah dipilih, selesai. Pilihan Sayyidul Wujud. Apapun ketentuan hukum yang telah ditentukan, apalagi kita merubah agamanya, ketentuannya. Sampai Allah pernah berfirman dalam surat Hujurat sekali dalam ketika membicarakan konsep ukhuwah itu. Allah pernah berfirman, "Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard." Katakanlah, apakah kalian akan mengajari Allah mengenai agamanya? Agama ini agama Allah. Yang bawa Rasulullah, maka kita tidak punya pilihan ketentuan yang ketentuan Rasulullah. Halalu Muhammad halalun ila yaumil qiyamah. Wa haramu Muhammad haramun ila yaumil qiyamah. Ma kana lahumul khiyara. Ayat Quran.
Tidak ada, tidak boleh ada pilihan lain. Tidak boleh ada ketentuan lain di hadapan ketentuan Sayyidul Wujud Muhammad. Abdun min abidi Muhammad. Pernah saya sampaikan ketika kita membicarakan al-abdul haqiqi, hamba yang sejati, yang sebenarnya Sayyidul Wujud, ketika Syahid Muhammad Baqir Sadr menggambarkan abdun itu adalah bagaikan anggota badan ini yang enggak mampu menolak perintah. Kalau sekarang saya mau makan, tangan saya tidak mau, enggak bisa menolak. Kalau saya ingin mengambil makanan dan saya masukkan, pasti tangan ini mengikutkan, mengikut perintah keinginan otak saya dan kemudian saya masukkan kemana. Abdun itu manusia di hadapan Sayyidil Wujud, budak. Cuman mengiyakan, nanti akan ada terusannya ayatnya. Supaya malam ini kita cuma bicara Al-Quran dan dari Al-Quran. Jadi saya ulangi, 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak ada pilihan. Keenam, bukan cuma tidak ada pilihan. Apa yang harus kita katakan di hadap ketentuan Rasul sudah Allah tentukan. Katanya, hatta bahasanya, kalimatnya Allah pilih. Sebelum saya baca ayat ini, atau yang ketujuh ini, kita banyak membaca Al-Quran. Bagaimana Allah mengajari kita untuk cara memuji dan mensyukurinya. Kita manusia tidak pernah mampu memuji Allah. Siapa kita? Perhatikan, malaikat kalau memuji Allah itu pasti mensucikan dirinya sendiri. Artinya kami para malaikat ingin mensucikan diri, enggak layak untuk memuji Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tasbih, apa tasbih? Tanzih dulu. Artinya kita ini tidak punya bahasa untuk mampu memuji Allah. Siapa kita? Karena itu kemudian Allah yang mengajari kita. Bahasanya begini caranya. Kalimatnya ini kalau memuji aku. Karena kita enggak mampu. Kita ini kalau mendapatkan hadiah dari orang, kemampuan orang, kita kenal orang itu, kita berikan masing-masing porsinya. Tetapi dengan nikmat Allah, anugerah Allah, tidak ada bahasa yang mampu untuk mengungkapkan bagaimana cara kita terima kasih. Dan tidak pernah akan mampu. Hatta malaikat yusabbihuna bihamdi. Didahulukan tasbih baru hamd, memuji. Karena mereka pun enggak layak dan enggak mampu memuji. Kan Rasulullah pernah gambarkan, la usni alaika sanaan. Enggak mampu aku memuji engkau illa sebagaimana, kecuali yang kamu ajarkan. Illa kama athnaita ala nafsik. Kita diajari oleh Allah kalau ingin bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Ini kalimat ini Allah yang memilih. Allah yang tentukan, ucapkan alhamdulillah. Ini cara bersyukur. Mungkin pernah saya sampaikan di tempat ini. Nabi Allah Musa dalam salah satu dialognya dengan Allah, Musa pernah berkata, ya Allah, Adam, Nabi Adam, engkau ciptakan, engkau tiupkan ruh, engkau perintahkan malaikat untuk sujud padanya, engkau berikan semua anugerah nikmat ini. Dengan cara apa Adam bisa bersyukur kepadamu, ya Allah? Bagaimana cara Adam berterima kasih? Allah berfirman, wahai Musa, cukup Adam berkata, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan silakan, bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim mendapatkan anak putranya Ismail dan Ishak sudah besar? Alhamdulillah ala kibari Ismail wa Ishak. Bagaimana ketika Allah memerintahkan Nuh untuk menaiki perahunya? Semua kata-kata alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk kita mensyukuri nikmat semua ini. Sampai ketika kita akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua penghuni surga, ya Allah. Kalau sampai kita ingin masuk surga, depan pintu surga, dalam Al-Quran Allah sebutkan, baru kita akan mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wama kunna linahtadiya, laula an hadana Allah. Kalimat untuk mensyukuri nikmat Allah semua ini, Allah yang mengajarkan kalimatnya. Katakan alhamdulillah. Kalau enggak, kita enggak mampu. Ayol ikhwah,
Semacam itu kita dihadapkan dalam tadi kita enggak boleh memilih telah yang ditentukan Rasulullah, yang dipilih Rasulullah. Sekarang yang keenam ini ingin saya sampaikan, kita di hadapan ketentuan Rasulullah, di hadapan seruan Rasulullah, kita tidak boleh punya kata-kata kecuali dua saja. Saya akan bacakan dalam surat An-Nur ayat 51. Apa dua kalimat itu? Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nur 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sebenarnya tidak ada ungkapan, tidak ada perkataan bagi seorang mukmin ketika dipanggil Allah dan Rasulnya dan Rasul telah menentukan hukum kecuali sami'na wa ata'na. Kalimat ini pun Allah yang memilikan. Sami'na wa ata'na, baru Allah akhiri ayatnya wa ulaika humul muflihun, dan hanya mereka yang ketika mendengar, ketika mendapatkan ketentuan Allah cuman berkata sami'na wa ata'na, hanya mereka humul muflihun, mereka orang-orang yang sukses dan bahagia, hanya mereka. Sampai kalimat Allah tentukan. Jadi jangan sampai pernah milih. Kita cuman di hadapan ketentuan Rasul, kewajiban yang Allah berikan pada kita, kalau Rasul menentukan sesuatu, kita cuman berkata kami mendengar dan kami mentaati ya Rasul. Bukan kita menentukan yang lain, bukan kita mencari yang lain, bukan kita merubah yang lain, bukan punya andil untuk menentukan sesuatu. Ini artinya kita dilarang berijtihad kalau sudah ada ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena kita cuma punya kewajiban sami'na wa ata'na. Itu keenam. Ayol ikhwa, akan saya bawa lebih naik lagi kita. Tadi kita tidak boleh memilih. Kita dalam ketentuan beliau dan pilihan beliau tidak boleh punya kalimat kecuali dua. Sami'na. Tapi kadang-kadang ada orang itu taat tapi terpaksa. Udah terlanjur ikut saya. Terlanjur saya muslim ya, saya keluarkan zakat ini. Terlanjur. Ada sering orang melakukan ketaatan tapi terpaksa. Subhanallah, kewajiban kita ketujuh ini Allah tidak terima taat kita kalau kita menerima ketentuan Rasul karena terpaksa. Allah enggak terima. Harus menerima ketentuan Rasul apapun dengan senang hati dan lapang dada. Ini sayyidul wujud sallallahu alaihi wa ini beliau dan kedudukan beliau di hadapan Allah, sehingga bukan cuma enggak boleh milih, tidak boleh kata punya kata-kata kecuali sami'na wa ata'na, dalam sami'na wa ata'na pun tidak boleh merasa terpaksa, tapi terimalah dengan senang hati. Dengarkan firman Allah dalam surat An-Nisa 65. Allah untuk menjelaskan ini harus kita menerima dengan senang hati, dengan sumpah. Dengan sumpah. Karena perintah Rasul, perintah Allah. Jangan kita menawar. Jangan kita mencari yang lain. Jangan kita mensejajarkan diri kita dengan Rasulullah. Rasul punya pilihan, saya punya pilihan. Atau kemudian terakhir, oke lah saya lakukan. Tapi sebenarnya saya terpaksa. Enggak. 65 surat An-Nisa Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu wahai Muhammad, belum beriman mereka. Belum sempurna keimanan. Sebelum mereka mengembalikan semua urusan mereka hanya kepadamu, kemudian menerima ketentuanmu dengan lapang dada, dan yusallimu taslima, menerima ketentuan dengan pasrah,
Yusallimu taslima, pasrah. Bukan artinya salam di sini, pasrah. Al-Imam Ja'far Sadiq ketika membaca ayat ini beliau mengatakan, kalau ada orang sudah melakukan salatnya 5 waktu, puasa di bulan Ramadannya, melakukan semua segala sesuatu, tapi kemudian dia berkata, coba Rasulullah itu enggak merintahkan begini, coba hukum ini enggak begini, sungguh mereka telah mensekutukan Allah. Karena harusnya menerima dengan lapang dada dan yusallimu taslima. Enggak boleh milih. Enggak boleh punya kata-kata kecuali sami'na wa ata'na dan menghadapi ketentuannya. Enggaklah dengan lapang dada. Sayyidil wujud yang merintahkan. Sudah kalau Rasulullah selesai. Jangan pernah melihat diri kita ini ada di hadapan Rasulullah. Kita enggak ada. Kita enggak ada. Kita terima mutlak dengan senang hati. Ubay bin Salul, ketua kaum munafikin di Madinah itu, pernah mengejek Rasulullah dengan ejekan yang tidak enak. Direkam Al-Quran dalam surah Al-Munafikun. Sekembali dari salah satu peperangan, dia masuk kota Madinah terlebih dahulu. Kemudian dia berkata, sebentar lagi akan tahu penghuni Madinah siapa yang terhina dan siapa yang mulia. Menganggap dirinya yang mulia dan Rasul terhina. Mulai orang marah semuanya. Rasulullah mendengarkan ini. Rasulullah diam, belum menentukan sikapnya. Dalam kondisi semacam ini, anaknya Ubay bin Salul pengikut Rasulullah, mukmin. Anaknya mendengarkan ayahnya memiliki perilaku keji terhadap Rasul semacam ini. Anaknya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah mendengarkan apa ocehan ayahku. Kalau memang ayahku harus dibunuh, engkau jangan memerintahkan orang lain ya Rasulullah. Aku yang akan membawa jasad ayahku telah mawar di hadapanmu ya Rasulullah. Amr, perintah Rasul. Istislam enak, tidak hanya pulian dan apa yang Rasulullah khas. Itu namanya wa yusallimu taslima. Jadi mengikuti. Tidak punya pilihan, cuman sami'na wa ata'na, tapi harus dengan senang hati dan bukan terpaksa. Allah enggak ingin kita mengikuti Sayyidul Wujud dengan terpaksa. Sayyidul Wujud tidak punya kecuali rahmat. Tidak punya kecuali keindahan. Dan tidak pernah memberi, memerintah kecuali keindahan dan rahmat. Kenapa kita menerima rahmat dengan merasa terpaksa dan tertekan? Wa yusallim taslima. Ke-8. Gak cukup beriman, gak cukup mengikuti dan taat, gak cukup mencintai, gak cukup meletakkan di atas segalanya, gak cukup mengiyakan dan tanpa punya pilihan, gak cukup hanya cuman sami'na wa ata'na, gak cukup cuman menerima, gak boleh menerima dengan terpaksa, tapi ada kewajiban yang harus kita berikan pada Rasulullah yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian orang mukmin yang menganggap dirinya mukmin, menganggap sebagai pengikutnya, yang penting ikuti Rasulullah sunnahnya, kemudian lupa apa kewajiban dia terhadap Sayyidil Wujud di Muhammad. Kewajiban yang saya catat hari ini yang ke-8 ialah harus kita bersikap sopan santun di hadapan Sayyidil Wujud di Muhammad. Harus ada toto kromo kata orang Jawa di hadapan Sayyidil Wujud di Muhammad. Karena kita tidak ada sesuatu di hadapan beliau. Dan ayat-ayatnya dalam Al-Quran mengenai ini akan saya bacakan. Tidak cukup cuman kita teriak beriman, apalagi suara-suara yang mengatakan maaf, mudah-mudahan Allah mengampuni lisan. Saya bawa contoh saja. Ada yang mengatakan Muhammad manusia biasa. La haula wa la quwata illa billah. Manusia biasa, Sayyidil Wujud. Kalau kita katakan Nabi Muhammad itu bukan manusia, mungkin kita keluar dari agama ini bawa Rasulullah. Tapi kalau kita katakan Nabi Muhammad sama manusia, maka kita bukan manusia. Enggak layak kita sejajar dengan Sayyidil Wujud Muhammad. Sayyidil Wujud manusia biasa.
kadang-kadang membawa satu ayat qul innama ana basyarun mislukum yuha ilai. Katakanlah aku adalah manusia seperti kalian, cuman bedanya wahyu, bukan cuman wahyu itu. Pilihan Allah. Kita tidak diterima oleh Allah kalau tidak bersopan di hadapan Sayyidil Wujud Muhammad. Al-Imam Ja'far Sadiq beliau pernah ditanya, wahai cucu Rasulullah, kalau Jibril itu turun berbentuk manusia, bagaimana caranya ia menghadap datukmu Muhammad? Karena Jibril kan kadang-kadang turun berbentuk manusia. Turun pada Maryam, tamathala laha basyaran sawiya, berbentuk manusia. Kalau Jibril turun berbentuk manusia, bagaimana posisi Jibril di hadapan datukmu Sayyidil Wujud? Al-Imam Ja'far kemudian beliau menyebutkan, menjawab pertanyaan ini, kana yaq'udu qa'datal abid amama jaddi. Posisi duduknya seperti duduk seorang budak di hadapan Sayyidil Wujud Jibril. Pertama ayatnya, saya ambilkan ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil rasul seperti kalian sesama kalian memanggil. Ini manusia yang semuanya disucikan oleh Allah. Silakan baca Quran ayyul ikhwan. Bagaimana Allah mensucikan semua hatta jasad Rasulullah supaya kita enggak sembarangan mengatakan beliau manusia biasa. Lisannya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak pernah bicara kecuali wahyu. Akalnya yang paling sempurna, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Matanya yang paling sempurna, pandangannya bukan menembus dunia sampai menembus di luar dunia, malakut. Mazaghal basaru wa ma tagha. Nabi Allah Musa ketika ingin melihat cahaya Allah, kata Allah, kamu enggak mampu melihat cahayaku. Tapi kalau kamu ingin melihat cahayaku, lihatlah percikan cahayaku di gunung. Ketika percikan cahaya itu Allah letakkan di gunung, gunungnya hancur berkeping-keping. Fa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa spontan pingsan, enggak mampu melihat cahaya. Sayyidil Wujud di tengah-tengah cahaya itu, di Sidratul Muntaha, Allah sebutkan mazaghal basar wa ma tagha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, mazaghal basar wa ma tagha. Di tengah-tengah cahaya tetap pandangan beliau tidak sirah. Manusia biasa. Apakah ini manusia biasa? Dan terus lihat bagaimana Allah sucikan hatinya, dadanya, semuanya Allah sucikan. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Ketika turun ayat ini, jangan manggil Rasulullah seperti kalian sesama kalian. Sayyidah Fatimah Zahra, orang yang paling mencintai Rasulullah, ketika turun ayat ini, beliau mencerita, aku menghadap Rasulullah gemeter hari itu. Karena beliau biasa manggil ayahnya Abah. Ini ada ayat jangan manggil sesama Rasulullah seperti sesama kalian. Kata Sayyidah Fatimah, hari itu aku menghadap Rasulullah agak takut dan gemeter. Aku katakan, aku mandang wajahnya, aku katakan, ya Rasulullah. Rasulullah melihat panggilan ini, senyum Rasulullah, tidak menyahut. Kedua kali Siti Fatimah berkata, ya Rasulullah. Rasulullah pun memandang Zahra dengan senyum. Ketiga kali, ya Rasulullah. Rasul kemudian senyum, Zahra, Fatimah. Ini bukan untukmu ya Fatimah. Untuk mereka orang yang teriak-teriak. Kamu tetaplah panggil aku ya Abah. Fa innaha mahabbatun lil qalbi wa mardhatun lil rabb. Kamu tetap manggil aku Abah, senang hati ini mendapat panggilan itu dan lebih dicintai oleh Allah. Tetapi yang jelas adalah Siti Fatimah ingin mengamalkan ayat ini. Bagaimana beratnya? Jangan
seperti sesama kalian. Bukankah dalam surat Hujurat Allah menyebut orang-orang yang teriak-teriak di kamar Rasulullah memanggil ya Muhammad teriak-teriak. Allah sebutkan mereka innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Mereka yang teriak-teriak memanggil engkau tanpa sopan santun adalah mereka tidak berakal. Enggak berakal apa artinya? Binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. 63 pertama. Kedua, surat Al-Fath ayat 8 dan 9 Allah berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Kami utus engkau sebagai syahid dan saksi, membawa kabar gembira, membawa kabar ancaman, agar mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. وَتُعَزِّرُوهُ, membela Rasul. وَتُوَقِّرُوهُ, mana tawqir, takrim, tukarimu, tukrimu, memuliakan. تُوَقِّرُوهُ artinya muliakan, sayyidil wujud. Muliakan, bukan manusia biasa. Indah itu syair yang melukiskan bagaimana ketika orang menganggap manusia, memang Rasulullah bukan jin, bukan malaikat, manusia, tetapi manusia yang apa? Ketika orang itu berkata Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Muhammad adalah manusia tapi bukan seperti manusia. Beliau permata yang paling mahal, yang lainnya adalah batu-batu kerikil. Tuwaqqiru artinya kamu muliakan, kamu agungkan. Dan akhirnya ayat ketiga dalam surat Hujurat ayat kedua, bagaimana Allah mengancam kalau kita tidak berakhlak di hadapan Rasulullah, bahwa seluruh amal perbuatan kita gak diterima oleh Allah, dihapus semua pahalanya. Kita sholat, zakat, haji, puasa, infak, semua ini kita ingin pahala dari Allah. Tetapi kalau tidak berakhlak di hadapan Sayyidul Wujud, dengarkan Allah berfirman, "A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd." An tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Rasulullah. Hayyan wa mayyitan. Ketika beliau ada dan sekarang ketika kita di pusara beliau, jangan. Hadza ar-rasulul a'zam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalian teriak-teriak seperti sesama kalian di hadapan Rasulullah. Apa ancamannya? Antahbata a'malukum wa antum la tashurun. Allah hapus, Allah batalkan, Allah hapus seluruh pahala amal kalian dan kalian enggak sadar. Merasa punya amal tapi ternyata sudah dihapus oleh Allah. Karena apa? Karena tidak berakhlak di hadapan Sayyidil Wujud Muhammad. Kita punya kewajiban untuk berakhlak di hadapan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kesembilan, Al-Qur'an menjelaskan kita punya kewajiban di hadapan Sayyidil Wujud untuk bersolawat kepada beliau. Muhammad wa ahli Muhammad. Salawat. Salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. 56 Al-Ahzab Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Terus, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita punya kewajiban harus selawat pada beliau. Perintah. Dan ini ayat Allahu Akbar. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran ketika kita memerintah. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran ketika Allah memerintah, Allah dahului aku dan malaikatku melaksanakan perintah ini. Satu-satunya ayat. Perintah lakukanlah sholat, lakukanlah haji, lakukan semua perintah. Allah perintah saja. Tapi berkaitan pada yang satu ini, sebelum ya ayyuhalladzina amanu sallu, sebelum perintah agar kita bersalawat, Allah dahului aku, Allahu Akbar, Rabbul Izzah, aku Allah dan para malaikatku. Yusallun pakai fi'il mudhari, bukan sekali selesai tapi terus senantiasa bersalawat kepada dia. Perintah Allah yang didahului perintahnya dengan bahwa Allah telah melakukan terlebih dahulu, malaikat melakukan lebih dahulu, perintah yang harus kita perhatikan. Karena bukan sembarang perintah ini. Ini kewajiban. Karena itu Rasulullah menyebut orang yang paling kikir adalah orang yang mendengar namaku kemudian enggak selawat padaku, paling kikir. Shalli ala Muhammad wa ali. Kalau kita bersalawat ini kan Allah membalas salawatnya. Allahu Akbar. Seorang hamba mendapat salat dari Allah. Kapan? Ketika kita bersalawat kepada kekasih Allah. Apa yang kita peroleh kalau kita bersalawat kemudian Allah bersalawat pada kita? والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. Allah dan para malaikatnya berselawat pada kalian wahai kaum mukminin. Untuk apa? Untuk mementaskan kalian dari kegelapan demi kegelapan menuju cahaya. Kapan Allah berselawat? Kalau kita berselawat kepada Sayyidul Wujudi Muhammad. Shalli ala Muhammad wa ali. Belum kita bicara pahalanya, mungkin tempat waktu lain. Bagaimana agungnya dan besarnya pahala salawat. Kata Rasulullah, kalian akan melewati mizan, ditimbang amal soleh dan jelek kalian. Kalau amal soleh kita berat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Tapi sebaliknya, kalau amal soleh kita ringan, خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Terus ayat berikut. Kata Rasulullah, nanti ketika kalian menghadapi mizan timbangan amal, aku datang membawa pahala salawat kalian kepadaku supaya berat timbangan amal saleh kalian. Kalian akan melewati sirat menuju surga, di belakang sirat jahannam. Inna jahannam ala bil mirsad. Menunggu. Ada yang lari, ada yang macam-macam, cepat seperti petir. Kalau yang zigzag jalannya takut jatuh, aku bawakan pahala salawat supaya dia cepat lewat. Punya kewajiban kita bersalawat. Dan kita apakah tidak malu? Allah bersalawat. Malaikatnya bersalawat. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang ada, para anbiya telah bersalawat pada Sayyidul Wujud. Rasulullah belum dilahirkan. Tapi mereka tahu kedudukan Rasulullah dari Allah, dan mereka tidak dilantik jadi nabi sebelum mereka mengakui keagungan Sayyidul Wujud Muhammad. Ke-10. Kita wajib membela Rasulullah. Punya kewajiban membela Rasulullah. Jangan kita adem ayam Rasul diganggu, Rasul dilecehkan. Kita tidak harus punya kewajiban membela. Karena yang kita cintai lebih dari semuanya. Yang kita letakkan di atas lebih dari segalanya. Yang kita cuma punya sami'na wa ata'na. Yang kita cuma wa yusallimu taslima di hadapan beliau. Maka tidak boleh diganggu ini. Nyawa kita terusannya. Kita punya kewajiban untuk membela. 157 ketika Allah memerintahkan kita untuk mengikuti 157 Al-A'raf. Ketika kita mendapat perintah untuk mengikuti Nabi Ummi yang disifati Allah dalam Taurat dan Injil, Allah sebutkan akhirnya falladzina amanu bihi, yang beriman kepadanya, wa azzaru wa nasaru, membelahnya,
Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kita wajib membela Rasulullah, membela agama Rasulullah, membela sunnah Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Kita harus mengajak umat pada Rasulullah. Bagaimana supaya umat mengidolakan Rasulullah? Jangan ajak manusia, jangan diajak umat Muhammad pada diri sendiri untuk kepentingan kita, pada kelompok kita, tapi ajak semua manusia masuk ke gerbang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Agar mereka kemudian enggak punya pilihan di hadapan ketentuan Rasulullah. Tidak punya kata-kata kecuali sami'na wa ata'na di hadapan Rasulullah. Menerima semua ketentuan Rasulullah dengan senang hati dan lapang, kemudian membela Rasulullah. Sopan santun terhadap Rasulullah, membela Rasulullah, membela agamanya. Mustahil orang akan membela Rasulullah kalau dia sendiri tidak menghiraukan ketentuan Rasulullah. Mustahil. Walaupun dia teriak-teriak membela, kalau enggak memiliki ghirah untuk memegang teguh ketentuan Rasulullah, sunnah Rasulullah, kemudian dia membela Rasulullah, tidak. Mereka yang membela Rasulullah adalah orang-orang yang benar menjadikan Rasulullah di atasnya, mengidolakan Rasulullah di atas semuanya. Ke-11 dan ke-terakhir. Saya pilih 11 ini bukan berarti cuma 11. Silakan berkembangkan dalam Al-Qur'an, tapi setidaknya ini ayat-ayat 11, kita punya kewajiban untuk mencintai keluarga Rasulullah. Di permintaan Allah. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Aku enggak minta apa kecuali cintai keluargaku. Ketika turun ayat ini, kerabatmu yang mana yang wajib kita cintai? Permintaan Allah. Allah minta kita salat, Allah minta kita zakat, Allah minta kita haji. Permintaan yang sama Allah kita. Allah minta agar kita mencintai keluarganya. Dan bukti kecintaan pada Rasulullah, enggak bisa lepas enggak mencintai keluarga Rasulullah. Mustahil. Bagaimana orang mencintai keluarga Rasulullah di waktu yang sama membantai keluarga Rasulullah? Cinta apa? Allah as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurba. Kerabat mana ya Rasulullah? Ketika para sahabat tanya, yang wajib kita cintai Fatimah suaminya dan kedua putranya Al-Hasan wal-Husain. Ketika turun ayat itu keluarga Rasulullah punya kewajiban. Jadi kita beriman kepadanya, taat dan mengikutinya, mencintai melebihi segalanya, mendahulukan di atas segalanya, kemudian menerima ketentuannya, tidak boleh ada pilihan. Ungkapan kita dihadap semua ketentuannya cuma sami'na wa ata'na, tidak ada kalimat yang lain. Kemudian kita menerima ketentuannya dengan senang hati, bukan karena terpaksa dan semuanya. Kemudian kita wajib juga menghormati, punya akhlak di hadapan Rasulullah. Dan kemudian kita punya kewajiban untuk berselawat pada Rasulullah, membela Rasulullah dan membela keluarga Rasulullah. Rasul ketika ingin minta agar kita mencintai keluarganya, bukan kepentingan Rasul. Rasulullah kita enggak cintai keluarganya, tetap keluarganya telah disucikan oleh Allah, manusia-manusia agung. Tidak menambah sesuatu untuk mereka. Karena Rasulullah ini tidak pernah minta sesuatu untuk dirinya. Setiap beliau minta adalah untuk kita semuanya. Kembali keuntungan untuk kita. Rasulullah sudah cukup, enggak memerlukan semuanya. Apa ya? Apa yang bisa kita berikan Rasulullah? Karena itu Allah berfirman dalam ayat lain, "Wa ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum." Yang ku minta opah untuk mencintai keluarga itu, fa huwa lakum, untuk kalian, bukan untukku. Kebaikannya, keuntungannya untuk kalian sendiri. Ayol ikhwah, setidaknya malam ini kita berhenti sejenak dengan ayat-ayat Al-Quran berkaitan apa kewajiban kita di hadapan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Itu tadi ada 11 yang kita bahas dan mungkin ada ayat-ayat lain. Yang jelas adalah kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, mampu memberikan seluruh kewajiban yang harus kita berikan kepada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.